Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Ada apa, Pak Gita? Silakan. Pusing. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas. Baru saya lega kalau begini, saya lega. Baginda, Baginda tuh bingung atau kembung sih? Dua-duanya, tapi begini. Ada apa sih, Baginda? Saya pusing, stres. Sebentar lagi saya akan turun dari jabatan sebagai raja. Tapi anak saya belum punya jodoh, Juliet. Panggilkan Juliet. Woi, Juliet, sini. Sini loh. Manggil anak gua kok kayak manggil Metro Mini. Yang sopan dong, yang sopan. Perhatian, perhatian. Kepada Juliet ditunggu oleh Baginda di lobi. Dan kepada pengemudi mobil sedan, diharapkan memindahkan mobilnya. Terima kasih. Gini nih kalau mantan karpol. Ah, Juliet. Apa sih ayah panggil-panggil aku? Aku tuh lagi belanja, tau gak? Ini kan mau Valentine, jadi lagi belanja. Oh, iya, iya, iya. Ya. Belanja apa sih? Aku beli... Ed. Apa kok, Ed? Juliet. Oh. Aku beliin Lego spesial buat ayah di hari Valentine oh, ini. Oh iya? Apa, apa, apa? Kan mahkota ayah hilang yang yeah. lama. Huh? Jadi aku belikan ayah mahkota cinta. Pakai dong ya, ya. Pakai lagi Gina. Dipakai. Pakai. Ya. Bagus kepot bunga. Begini, Juliet, kenapa aku memanggilmu? Kenapa ayah? Ayah ingin mencarikan kamu pasangan hidup. Ya. Ayah. Ayah ingin kamu menikah. Akhirnya ayah merestui hubunganku dengan Romeo. Terima oh, kasih. Oh tidak. Saya tidak akan pernah menjodohkan kau dengan Romeo. Jijai bajai, jadi kalala dia pokoknya. Gak mungkin deh ya. Tapi ayah. Tenang. Romeo cinta sejati aku. Oh, jangan. Ayah sudah membuat sayembara untuk mencari suami kamu. Tapi kalau aku gak mau, gimana? Juliet, tenang. Biar aku yang tampung kalau kamu... Jangan buat kamu aja. Oke, penasehat. Kalau begitu panggilkan peserta pertama langsung sekarang. Perhatian, perhatian. Peserta pertama kita adalah seorang jago panah yang juga disebut pencuri budiman. Budiman? Dia adalah Robin Hood. Oh iya. Okay. Tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Selamat malam. Ya. Ya. Ini Robin Hood tapi kok obesitas ya? Waduh, saya maaf, bukan Robin Hood. Oh, tapi... Tapi saya Robin Dut. Oh, cocok memang. Lalu apa profesimu, Robin Dut? Profesi saya penyanyi dangdut. Oh. Album terbaru saya judulnya 4 Sehat 5 Sempurna. Ah, iya, iya. Cocok. Tapi... Berarti dia harus dites dulu ya? Iya, boleh, boleh, boleh. Okay. Boleh. Tapi ini kalau dilihat seperti apa? Oh, kayak ini ya, ayah? Bagaimana anakku? Kayak indomie. Hijau, bulat, seperti kelepon. Kayak apa dong? Ini lebih mirip melon. Lebih mirip melon. Besar soalnya ya. Besar soalnya. Bagaimana kamu suka melon?